Satgas TMMD 117 Kodim 0727 Karanganyar mulai mengerjakan. Salah satunya pembangunan jembatan yang menghubungkan dua dusun di Kecamatan Mojogedang Karanganyar. Dalam rangka memperlancar warga dalam akses pertanian, ekonomi, dan pendidikan, anggota Satgas TMMD 117 reguler melakukan kegiatan berupa pembangunan jembatan. Kegiatan tersebut telah dimulai warga setempat sejak 10 hari lalu. Kegiatan pembangunan jembatan kian terbantu dengan datangnya Satgas TMMD 117 di desa tersebut. Pembangunan jembatan yang menghubungkan dua dusun, yaitu Dusun Ngampel dan Dusun Jatimulyo. Kami yang tergabung Satgas TMMD reguler ke 117 tahun 2023, Kodim 0727 Karanganyar. Kedatangan kami, TNI di Dusun Ngampel Gentungan, Mojogedang, untuk membantu warga masyarakat dalam rangka pembuatan jembatan penghubung antara dua dusun, yaitu Dusun Ngampel dan Dusun Jatimulyo, Desa Gentungan, Mojogedang, dengan harapan berguna dan bermanfaat bagi warga Gentungan. Semoga semakin sukses. Jembatan tersebut memiliki lebar 4 meter dan panjang 8 meter. Saat ini dilakukan pembuatan tiang penyangga dan talut jembatan, sehingga akses warga dalam pertanian, pendidikan, dan ekonomi dapat terbantu, sehingga dapat menyejahterakan warga desa Gentungan. Tim Liputan, Cahaya TV.